Pemirsa, guna mengajak ibu untuk tanggap tangani alergi pada anak dengan 3K, yakni kenali, konsultasi, dan kendalikan, PT Nutrisia Sari Husada menggelar media gathering dengan topik si kecil tetap ceria karena bunda tanggapi alergi. Kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel JW Marriott Medan ini dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik yang ada di kota Medan. Pada kegiatan ini, Profesor Dr. Setia Budiawan menyebutkan ada berbagai macam gangguan tumbuh kembang yang mungkin terjadi pada si kecil yang alerginya tidak tertangani dengan baik. Karena itu saatnya para ibu harus paham dan cepat tanggap menangani alergi pada anak agar mudah ditangani sesegera mungkin dan tidak mengganggu tumbuh kembang si kecil yang dapat berpengaruh dampak jangka panjang terhadap kesehatan di usia dewasa. Sementara Allergic Care PT Nutrisia Sari Husada Zendra Rismandri menyebutkan, kampanye Bunda Tanggap Alergi dengan 3K yakni kenali, konsultasikan, dan kendalikan ini menjadi salah satu wujud komitmen Nutrisia Sari Husada untuk memberikan pemahaman yang tepat bagi orang tua, khususnya para bunda di Indonesia mengenai tanggap alergi. Oke, jadi Nutrisia Sari Husada itu meluncurkan kampanye Bunda Tanggap Alergi dengan 3K, yaitu kenali, konsultasikan, dan kendalikan. Nah, kampanye ini merupakan salah satu komitmen kami dalam mendukung tumbuh kembang optimal si kecil di Indonesia, termasuk anak-anak yang memang alergi. Jadi nanti di sini kita punya beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini, dari mulai meluncurkan iklan layanan masyarakat, lalu juga edukasi langsung ke ibu-ibu di 10 kota besar di Indonesia, dan juga edukasi melalui digital alergi anak. Tahun ini kami mengusung tema si kecil tetap ceria karena bunda tanggap alergi, karena dampak-dampak itu tadi. Jadi kalau misalnya bundanya telah tanggap alergi, dikenali, konsultasikan, dan kendalikan, maka si kecilnya juga bisa tetap ceria dan tumbuh optimal seperti teman seusianya. Selain di kota Medan, kegiatan serupa juga berlangsung di sejumlah kota-kota besar yang ada di Indonesia. Guna mengajak setiap media untuk ikut mengkampanyekan bunda tanggap alergi terhadap anak.